Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zainuri, saya dari kota Ponorogo dan ini anak saya Mas Randy Ganon. Tentunya sudah pernah tahu ya, nah nonton di mana YouTube mungkin. Dan kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk mempraktekkan atau memakaikan kostum Bujangga Nom. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, mungkin orang tuanya kan kadangkala kan minta dipakaikan kostum, jadi langsung aja saya pakaikan. Ini adalah salah satu peralatannya, ada embong, ini ada embong belakang, ada juga ini embong depan nih. Terus ada juga campur ini kuning, juga warna merah. Terus ini baju, ini namanya rompi dulu. Jadi ini juga produk saya ini. Kalau misalkan teman-teman yang mau pengen baju Bujangga Nom, insya Allah saya juga menyediakan di sini, persis punya Mas Randy. Oke dulu, langsung aja. Yang pertama anaknya suruh berdiri. Eleh kan gede. Ini dipraktek nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi persiapkan dulu, yang pertama adalah embong belakang. Jadi gini. Apa gede? Mata Bapak. Ini kan kayak gini, guys. Terus gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diusahakan jangan terlalu kenceng, nanti kalau kenceng nanti perutnya juga sakit. Yang penting nggak terlalu bentur gitu aja. Talinya kayak gini. Terus yang lain ini gini. Ini tali langsung. Diusahakan di sirinya ini setengah, jadi jangan sampai miring. Kedua, embong depan, embongnya kayak gini, keluar, bener ya? Nah, seperti biasa tadi kayak gini. Namanya selendang. Ini diusahakan dilipat ya, lur. Di sini ya, biar rapi. Begini. Diusahakan ini proto. Jadi yang sini sama yang sini proto. Terus gini. Oke, Mas Rebi wis gedhe dadine proto sulit sedikit nih. Terus ini yang merah. Ini diusahakan rata juga, langsung ditutup pakai. Nah, kalau nalinya untuk yang di samping ini dipegang kayak gini. Nah, terus ini dimasukkan. Oke, disilang klep. Baru dimasukkan. Thank you.
selanjutnya yaitu cakep. Ini cakep. Ini ujungnya harus di atas. Tanggapan pengkiro ya. Calonnya neng alu gitu. Tanggapan neng dia Israel. Terus sini. Ini usahakan harus kenceng. Takutnya nanti kalau buat menari jatuh. Ini diusahakan di tali dua kali. Ini kalau satu kali takutnya buat nari lepas. Jadi tali untuk dua kali. Ya. Gimana nih mas ya? Oh iya, pentolnya belum. Oke, pentolnya. Ini biasa untuk menari Mas Revi ya. Caranya luar biasa, sudah mendapatkan banyak prestasi. Jadi coro sejarah luar biasa gitu. Ini juga produk saya yang bikin, bapaknya saya sendiri. Oke, terima kasih dulur karena tadi sudah mengikuti video-video tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat untuk melestarikan budaya Riau Ponorogo. Matur nuwun dulur. Salam dari saya dan Mas Revi. Salam budaya. We'll be right back.